Lagi di channel YouTube dan di Kawishini channel. Nah teman-teman, hari ini kami mau pergi panen buah-buahan lagi di Vincent sana. Kita rencana mau panen buah plum, tapi kita belum tahu buah plum jenis apa, entah yang hitam atau yang hijau. Nanti kita tahu kalau sudah sampai di lokasi, teman-teman. Ikutin videonya sampai selesai. Sekarang kami mau langsung siap-siap terus berangkat ke Vincent untuk panen-panen buahnya. Ayo. Ayo. Jadi kita sudah sampai di Vincent dan kita itu mau panennya rame-rame, ada mama, papa, Sunin dan juga baby. Teman-teman, jadi mari kita langsung masuk ke kebunnya. Kebunnya itu sangat luas, teman-teman. Tuh. Wow, di sini kita langsung melihat plum hitam. Tapi ini sudah matang. Kita jalan dulu, teman-teman. Kita periksa plum hijaunya apakah sudah matang. Yang pernah lihat kami panen-panen di kebun ini pasti tahu pohon plum hijaunya itu di mana. Karena tahun kemarin kami sering sekali ke sini untuk memanen. Di sini banyak juga buah peach, teman-teman. Ini pohonnya sependek ini, tapi buahnya sebanyak ini, teman-teman tuh. Wow. Ini kan, Cece nih hento ya, ini kan. Wow, plum hijaunya sekarang sudah besar-besar sekali. Kata Sunin ini kayak pigo. Wow, ini kesukaanku. Ini sudah digigit ulat. Tuh. Teman-teman, di sini ada satu pohon yang buahnya itu banyak dan besar-besar sekali. Dulu buahnya tidak sebesar ini, teman-teman, tahun kemarin. Tapi ini buahnya besar-besar ya. Banyak. Plum hitamnya, teman-teman bisa lihat di sini, sangat-sangat banyak. Tuh. Wow. Di sini mama lagi panen sayur, teman-teman. Mama fokus dengan sayur liarnya. Ini tidak ditanam, tumbuh sendiri di sini dan mama langsung panen-panen. Teman-teman, sebelum mulai panen, kita jalan-jalan dulu melihat buah-buahan plum hitam dan juga plum hijau yang ada di sini. Ini plum hijaunya. Tuh, teman-teman, langsung segerombolan begini. Terus ini di bawah. Ini sudah siap panen, teman-teman, sudah agak lembek semua. Tuh, kelihatannya enak. Terus plum hitam yang sebelah sini juga sudah siap panen. Tuh, sudah lembek. Ini enak, teman-teman, karena dia terkena langsung sinar matahari. Jadi buah-buahan itu kalau selalu kena hujan rasanya kurang manis, teman-teman, tapi kalau misalnya selalu kena matahari itu rasanya akan enak. Ayo kita panen di sebelah mana? Tuh.
sana. Papa happy. Papa kau sing ma. Kau sing na. Tahu yo hento tu te. Hah? Yo hento. Papa happy teman-teman. Baby panen. Kita sudah mau langsung mulai panennya teman-teman. Lucunya anakku panen sambil pegang keranjang. Maju lagi nak, maju. Maju lagi ke sana. Ke depan lagi. Keranjangnya taruh sini. Maju, maju. Langsung nih, apa ya, Ce? Suning kenapa ini teman-teman, dia lagi galau lagi. Bisa main ya? Lagi. Jauh. Ah? Jauh lah. Lain dia jauh lah. Baiklah. Mana? Katanya sudah busuk. Panen lagi. Wow, baby sudah panen banyak, teman-teman. Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini buahnya itu banyak sekali, dan di sini ada dua besar tuh. Ini hampir mirip kayak apel besarnya, teman-teman. Kita langsung panen. Ini juga besar ya. Wow. Ini besar-besar di sini. Teman-teman, kata papa kalau yang ukuran besar itu rasanya enak. Jadi kita mau panen yang agak besar. Wow, ini ya. Ini dia sendiri di sini teman-teman, dan teman-teman bisa. Teman-teman, jadi banyak yang jatuh. Aduh. Banyak ya. Ini besar-besar yang saya panen. Ayo kita langsung taruh di keranjang. Teman-teman, karena keranjangnya sudah full, ini kita panen baru sebentar saja sudah full seperti ini. Jadi kita pindahkan teman-teman. Pindahkan ke kantongan, terus nanti kita pergi cari lagi yang ukurannya itu besar-besar. Ayo, kita akan pindah panen di sebelah sana teman-teman. Saya itu kalau panen, kalau banyak pohonnya, saya ingin coba setiap pohon teman-teman. Jadi kita akan pindah ke sana lagi. Sunin, ayo. Nah, jadi saya mau panen di sini. Ini besar sekali, ya. Lebih besar daripada yang tadi itu. Wow. Wow, masih panas, sangku masih hangat. Jadi ini pasti saya yakin rasanya enak sekali, teman-teman, karena dia kena matahari terus. Ini. Wow. Wow, ini besar. Teman-teman bisa lihat. Wah, luar biasa. Ini saya mau langsung coba satu. Kita lap-lap dulu teman-teman sebelum dicoba. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gigit lagi. Thank you.
Oh, teman-teman. Oh, di sini besar sekali. Mana? Apple sama, ni ha? Sesungguh. Itu sama hal yang gua. Wow, besar. Oh, besar sekali. Itu teman-teman bisa lihat tangannya Sunin langsung full. Wow, besar ye. Yang itu kah? Sanggup? Tahu tak? Sah. Ini bukan cengkeh lah, ni nak apa? 没有。我靠，有虫。有吗？有虫。对，虫有。Teman-teman, ini ada ulatnya. Teman-teman bisa lihat ulat di dalamnya itu lagi bergerak-gerak. Padahal ukurannya besar ini. 这个拿着，这个还可以吃啊。等一下拿刀削一下，对不对？那teman-teman di sini, empas. 好高。Besar sekali.Busuk tidak? Tidak. Sum jatuh. Tuh, jatuh. Tahun kemarin dia kecil-kecil tuh, Putih. Kenapa senzai hotai? Begini yang hotai, Putih. Tahun ini ukuran plum hijaunya besar-besar, teman-teman. Padahal tahun kemarin itu ukurannya kecil. Oh, ini yang hotai. Ini hotai. Wow, itu besar. Tuh, Putih. Ini yang hotai. Ini yang hotai.一下就端了，对不对？大个的家不错。你看我这个。这个它自己跳了。来试一个。我找一个大的。很辣。辣。Takut ada cong. Tidak ada. Bulana. Takut ada apa? Bulana. Sama. Ekspresinya kenapa ini teman-teman? Ini agak tidak enak. 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 Tidak enak.Teman-teman, mari kita jalan lagi mencari buah plumnya. Pokoknya kita telusuri, teman-teman, karena hari ini temanya panen plum hijau. Jadi kita lihat plum hijau yang ada di sini. Itu, teman-teman, jadi ini plum hijaunya hampir menyentuh tanah. Dan di sini warnanya itu bagus, sudah agak kuning. Itu ya, cegah hawe.这个对不对？对，沙香 ada yang kecil lagi ya。那我们摘一点小的，好了。Teman-teman, tahun kemarin itu kita di sebelah sini panen pertama kalinya. Kita lihat. Tuh, jadi ada. Saya tidak lupa, teman-teman. Wow, sini bagus ya. Oh, ini.哇、wow, 对怎么下了 karena ukurannya besar-besar jadi keranjang itu cepat fullnya teman-teman Kata Sunin punyanya enak teman-teman tuh dia lagi makan di bawah sana. Ini saya mau lanjut panen-panen.你怎么不打？我怎么不打了？
个还行。Teman-teman, jadi ini kita sudah panen lumayan banyak. Ini kita tidak mau konsumsi sendiri karena kita mau bagikan ke keluarga juga. Dan rencana kita selesai panen ini mau langsung ke kecamatan untuk makan bersama. Jadi kita mau bawakan juga sebagian untuk saudara semuslim kita di kecamatan. Ayo kita langsung bawa ke mobil. Ayo Sunin. Saya tidak tahu cara bawanya bagaimana. Ini sebagian saya taruh di baju saja teman-teman. Karena kalau tidak seperti ini nanti jatuh-jatuh di jalan. Shoshing ya. Insyaallah. Aduh, aduh. Hilang. Kalau saya bikin baju kayak begini teringat waktu kecil kalau ambil apa-apa pasti ditaruh di baju. Jadi baju itu jadi kotor semuanya, teman-teman. Ayo.慢点，慢点，慢点，我来提啊，我来。没事吧？痛不痛？你看一下手，看一下手。看一下手。去吧，过来几分钟。所以没事，手。嗯。啊，没事，没事。勇敢一点。没事，手没事就行。快点来呀！你掉了一个。屁股啊，屁股痛啊，搬到山给啊，怎么办？哪里痛啊？你不敢搬大，你在这里，搬大在上面。哦，好了啊。去了去。再叫来一个。啊，我帮你，我帮你。慢点啊。teman-teman maaf, tadi refleks ketawa karena teman-teman di posisiku pasti ikut ketawa. Tidak ada yang jatuh, kita ambil dulu. Huh? 想过三马加州的路是到底的到哎？啊？Dia sudah tangkap ikan banyak kita tanya dulu teman-teman Suning, yo meo yi untuk la yi ma, yang kai yi. 那娘说你抓鱼刚才？很多不很多。哎呦，他怎么把我？对呀、啊，他笑什么？他都经常摔跤的。Teman-teman, kami sudah sampai di kecamatan. Sekarang kami mau langsung menuju ke warung muslim. Di sini kita ada buah tangan juga untuk saudara kita di warung muslim sana. Saya itu menganggap mereka sudah kayak keluarga, teman-teman. Jadi kalau saya memiliki buah atau sayuran, pasti kasih ke mereka juga. Ini kita langsung mau menyeberang. Suning, ini adalah orang yang habis jatuh tadi. Sosok.
来吃饺子，想到我想来吃饺子。对，他很喜欢饺子。哎呀，猪猪。这是你们的李子吧？李子啊，李子啊，李子啊。这么大的一个，这么大的，今年这个大一点，去年的很小。你自己家里的？没有，这个不是我们家的，我们到的。哦。Sana air panas nak, pindahkan, kasih pindah di tempatnya air dingin. Okay. Lagi, sudah. Teman-teman, jadi di sini kami sudah mulai makan. Di sini menunya ada pangsit, terus ada nasi goreng. Ini tidak pernah ketinggalan, teman-teman, nasi gorengnya. Sudah dia. Ah. Sini papa juga lagi makan, teman-teman. Papa menyendiri di sini. Ini Suneng. Lihat sanggup tidak amin dia juga bicara kaman. Teman-teman, kami sudah selesai makan. Sekarang kami mau langsung pulang.